Kenapa ya? Ininya? Iya. Ada masalah? Ya, ininya kan ngegelombang. Jadi diratain lagi. Oh, itu diketing lagi. Ini diratain. Jadi saya sondain yang gue. Bisa nggak salah gitu? Guntingnya? Sekarang aku lagi ada di Garmen, lagi produksi Sevilla yang akan rilis bulan Juni ini. Oh, Juni. Ini di balik layarnya. Mungkin sahabat Venuza biar bisa melihat bagaimana di baliknya. Kalau ada yang nanya-nanya tentang produksi, tanya lah ke dia. Karena dialah yang paling berperan dalam produksinya. Ovi Sofia, produksi apakah? Produksi Sevilla. Sevilla series. Ya, ntar lagi ngantuk. Hijau metal. Pengecekan ini ya lingkarnya ya, Pak Abbas? Iya. Aman? Panjang. Tapi ini meringkel amat. Belum riset timbun. Oh, belum ya. Nah, ini di balik layarnya nih. Selalu pengecekan kualitas untuk bisa sesuai enggak dengan kualitas kontrol kita. Aku baca-baca dulu ya. Ini muka udah jemet banget ini. Sevilla ya, iya Sevilla, betul sekali. Kodamu Engking, semangat kakak, terima kasih. Mbak-mbak yang di situ nggak ngiler itu dengan baju-baju, kayaknya sih ngiler, kayaknya. Elva Uzalinda udah nggak sabar nih, ditunggu ya. Oke, kita lihat lagi ya produksinya ya. Ini warna kayak terracotta gitu ya, jadi semiko dimix sama warna gold. Untuk suka yang warna cerah-cerah, ini warna emeraldnya. Yang hari ini lagi produksi baru 3 warna, maksudnya lagi jahit 3 warna. Mungkin warna lainnya sudah jalan, warnanya pun sudah jalan. Ini blacknya, black pink.
Ini posisi kita ini dari nol lagi. Hajiatul, bahannya apa bun? Bahannya itu crepe Florida, sama kayak seri Sofia. Nifayonide, masih pengen yang Emily kak? Emily warna apa kak? Izur KM, di pinggangnya pakai karet gitu nggak teh? Nggak pakai. Jadi dia hanya pakai kupnat. Dia hanya pakai kupnat. Ini contohnya ya, desainnya aku gambarin. Nah, Pak, minta tolong gantungin dulu dong. Mau lihat. Nah, ini detailnya ya. Contoh sampelnya. Jadi ini ada zipper untuk menyusui seperti biasa, rapi di bagian sini ya, tuh. Ini belum di QC ya, belum dibuang benang. Terus ini juga rapi. Ini belum dibuang benang. Jadi masih ada benang-benangnya. Nah, ini tangannya. Karet, insya Allah karetnya bagus nih ya, karena kita lapisi lagi dengan kain, jadi nggak langsung dengan bersentuhan dengan karetnya, biar tetap nyaman. Terus di pinggangnya itu hanya ada kupnat, tidak ada tali ataupun karet. Lebar bawahnya pegangin, tuh lebarnya lebar banget ya tuh ya, jadi bisa swing, swing. Oke, makasih Pak. Oke, seperti itu. Kemarin udah ikut PO Emily yang Army kak, tapi kok nggak dapet ya? Oh iya, yang Army banyak banget yang mau. Masih ada kalau mau PO yang warna black. Black kayaknya masih ada. Nerawang gak kak? Nah, Mbak Asir, Erisa. Jadi kalau aku ngebahas tentang menerawang, ini bahannya sih udah cukup lumayan tebal ya. Tuh ya, lihat aja tangan aku udah gak menerawang. Nah, tapi kalau misalnya masih khawatir menerawang, di Venusa ada yang namanya cepa damis atau celana panjang daleman gamis. Nah, celana panjang daleman gamis itu bisa untuk lumayanlah untuk biar tidak menerawang. Terus ada satu lagi yaitu rok daleman gamis, bisa diorder. Jadi satu rok bisa untuk semua gamis. Kalau misalnya aku pakai daleman untuk saya tuh nggak suka asal pakai daleman gitu. Jadi yang penting nggak menerawang, tapi nggak nyaman akhirnya gamisnya nggak dipakai. Makanya jadi biar enak, biar nyaman juga, dan biar murah harga gamisnya, Venusa menyediakan rok daleman gamis. Aku menyebutnya rok daleman gamis portable, jadi bisa dipakai di mana aja, bisa dicopot tasannya. Jadi seperti itu. Saranku kalau misalnya khawatir menerawang, beli rok daleman gamis. Sudah ada di member Venusa ataupun di pusat ya. Ijonya cakep banget, iya cakep banget emang. Ya, aku balikin lagi. Tuh, cakep banget warna ijonya. Dia di mix sama warna coklat-coklat gitu. Mbak Mutahara Dawiyah, LD paling gede berapa ya Mbak? Paling gede itu size XL, size double XL. Dengan LD atau lingkar dada 120 cm.
Jadi size Venusia itu lengkap, ada double XS, XS, S, M, L, XL, dan double XL. Bahkan jika kamu badannya seperti saya, tinggi langsing, bisa order size SXL, yaitu lingkarnya dadanya S, 96, dengan panjang 145. Insyaallah Sevilla series ini akan rilis di awal Juni. Doanya semoga lancar aja. Ini masih produksi ya. Masih produksi. Karena saking banyaknya, tapi kayaknya bakal banyak juga yang gak kebagian. Jadi ditunggu ya kabarnya. Oke, karena baterai lemah, jadi aku off dulu. Terima kasih yang sudah menonton live di Venusia Muslimwear. Semoga ketemu lagi.